Okay guys, hari ni aku nak kemas kini sikit aku punya kebun ni kat belakang ni. So kalau korang tengok kat belakang tu, rumput-rumput ni dah panjang-panjang eh. Kalau kat tepi tu rumput-rumput ni dah panjang. Kalau tengok sini. So kalau tengok ni rumput-rumput ni dah panjang. Jadi aku akan potong secara manual lah. Maknanya rumput-rumput yang kat sini kalau korang tengok ni. Just semalam wayang aku dah belikan. Ya. Yeah. Gunting ni, kita akan gunting lah rumput-rumput kat sini. So, kita tengok sini panjang kan. So, kita akan potong lah. Labu lah. Okey, buah labu yang penuh bunga anggar itu. So dah besar lah. Kita tengok kat sini kan. So, tak ada tangan tak ada. So, ada lagi satu kat sini. So ni pun boleh tahan juga ni. Besar sikit je. Ni just okey, ni kalau korang nak tahu ni lah pokok asparagus hari tu. Aku ada share berkenaan pokok asparagus. Ni pokok asparagus, dia dah besar lah. Dia macam pokok ru sikit kan, nampak. Tengok tu. Ada tiga pokok ni. Tengok dia macam terlentuk-lentuk pula. Okay guys, sekarang ni aku dah siap dah. Tadi kalau korang tengok kan. Ni yang lepas dia. Ui, lepak juga eh. Potong pakai apa nama ni? Potong pakai gunting ni. Memang kena beli portable. Macam rumput portable tu lah. So nanti kan lah video akan datang. Aku akan belilah ni mixer rumput portable tu. Aku dah sebeg tadi dalam hasrat terlebih harga dia. So, kalau tengok ni memang penat jugalah pakai gunting. Sikit-sikit kan. Macam ni lah. Kita tengok lah. Sebab apa aku gunting tadi? Sebabnya diorang tak potong kat sini, so aku potong sendiri lah. Alright, so macam ni lah. Alright, itu dia guys video kali ni. Video yang aku rasa macam tak ada apa sangat pun. Tapi kalau korang rasa boleh ke okay kan video macam ni, korang like lah. Comment kat bawah tu kan. So harapnya bagi semangat untuk buat video lagi lah. Terima kasih.